Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku. Pada kesempatan kali ini, aku sedang berada di kota Solo. Setelah sehari sebelumnya, aku naik bus Agramas Double Decker dari Bogor menuju ke Jogja. Nah, pada pagi hari ini kurang lebih sekitar jam 5 pagi, habis subuh, udah siap-siap nih di Terminal Tirtonadi untuk ikut rombongan bus dari Jogja yang akan berkunjung ke pabrik kereta api terbesar se-Asia Tenggara, tak lain tak bukan, yaitu PT Industri Kereta Api atau INKA yang berada di kota Madiun. Dari sini menuju ke Madiun, aku nggak naik bus umum ya. Aku akan naik salah satu bus yang menjadi langganan teman-teman pecinta kereta api Jogja atau Sembuyan Satu Community ketika melakukan kunjungan, yaitu bus pariwisatanya PO Sistrans yang pakai Volvo B7R. Dia dari Jogja sekitar tadi pagi banget, ini sekarang jam 5, kita tunggu kedatangan aja, yuk. Itu dia bisnya, udah parkir di dekatnya tempat cuci bus Terminal Tirtonadi. Langsung aja berangkat. Salaman sih, ding. Karo kru nih. Kalau dilihat dari sejarahnya, bis dengan bodi jetbus 2 ini emang benar-benar spesial. Bis ini menggunakan sasis Volvo B7R generasi kedua yang diimpor langsung dari negaranya asal, yaitu Swedia. Bisa dibilang bis ini memiliki fitur yang mewah pada tahun masuknya di Indonesia sekitar tahun 2012-an. Berbeda jauh dengan varian B7R generasi pertama. B7R generasi kedua ini menggunakan transmisi full automatic dari ZF dan mesin dengan kode D7E7000cc, tenaga maksimal 290 horsepower. Kalau Volvo beberapa waktu lalu meluncurkan produk Euro 5-nya, jauh-jauh sebelum itu, bis ini udah lebih dulu menerapkan standar Euro 5. Untuk bahan bakarnya sendiri nggak pernah menggunakan biosolar. Minimal, bahan bakarnya Pertamina Dex. Bis kau banter, minumnya Pertamina Dex tidak? Kita kasih cici dulu ya. Oh, ade sudiran. Kok bisa beda speknya dengan B7R pada umumnya kala itu? Jadi sejarahnya pada waktu itu, ini adalah salah satu dari rombongan sasis build up yang dibeli oleh suatu perusahaan tambang. Dan singkat cerita, satu unit ini jatuh ke tangan PO Sistrans ini, teman-teman. Yang bikin salut, walaupun usianya udah gak muda lagi, tapi bis ini kerawat banget, bersih, kinclong, dan terawat lah pokoknya. Fun fact, setiap ada orderan, bis ini tuh nggak pernah jauh-jauh dari Jogja. Dan harus ownernya sendiri yang bawa, yaitu Pak Bobot. Bisa dibilang rute ke Madiun ini dari Jogja merupakan salah satu yang terjauh ya. Di bawah, paling bawah itu ada kereta dan selasar. Itu nanti karena kita makanya dibagi dua tempat, yaitu di gerbong kereta Katinggang, Kudat Soya, sama di selasarnya di alamannya. Oke teman-teman, ini jam 7.55 atau jam 8, kurang dikit kita udah sampai di INKA Madiun dan langsung disambut oleh pihak dari PT INKA. Kita mau sarapan di kafe barunya PT INKA. Yuk sekarang langsung aja masuk ke sana. Iki ada gedung iki. Oh, iya. Ini maksudnya INKA Madiun, tak kira iki Banyuwangi. Di sana deh. Oh iya, tapi kan iki sing bakal dikirim ning gini Banyuwangi. Mas Wo, iki sebetulnya warung apa, bukan warung kafe, ini udah buka belum sih? Buka untuk umum maksudnya. Heeh. Untuk umum. Udah. Udah banyak yang jajan di sini, oh. Oh gitu.
cuman kalau jam segini belum buka. Oh, kita nah, karena pagi ini pagi kita dijamu di sini. Hah? Nanti siang kita sudah booking makan siang di sini. Di sini juga. Oke. Okay. Kita dijamu sama nasi pecel. Sebelum nanti kita keliling-keliling di workshopnya Inka. Tapi kita nggak tahu nanti dapat bagian mana aja yang bisa di shoot karena di dalam banyak banget produk-produk baru yang belum di launching. Kak bahaya lah. Rencananya adalah kita
kita akan punya test track sendiri. Ada juga ke Bangladesh, serta yang paling baru kita akan New Zealand. Kita juga pernah mensupport, mensupply ke Thailand dan Australia. Propulsi dan pengereman. Jadi yang menggerakkan kereta dan yang menghentikan kereta itu kita masih tergantung pada handphone. Kenapa? Karena nanti ini saya juga di beberapa piramida industri untuk kereta api yang itu masih belum kuat ini. Jadi sangat berbeda kejadiannya dengan di Jepang dan di China. Dan yang terakhir kemarin bis listrik. Jadi kemarin berdasarkan penugasan kami sudah pernah membuat satu prototipe listrik, kemudian dari pemerintah ingin menugaskan untuk G20 harus ada armada angkutan massal yang elektrik, maka dipanggillah beberapa perusahaan saat itu. Jadi kalau perusahaan listrik yang dianggap itu produk nasional itu ada dua, yaitu yang pertama Inka, yang kedua dari MAT, mobil anak bangsa. Kemudian ditugasilah dari dua perusahaan ini, Inka bisa membuat bis 8 meter, MAT bis 12 meter. Ini adalah hal yang ditunggu-tunggu karena rombongan dari Jogja dan Solo akan menuju ke workshop ke dalam untuk melihat proses pengerjaan apa aja yang ada di dalam sana. Penasaran kan? Proyek apa aja yang sedang dikerjakan oleh PT Inka? Atau ada kereta sleeper? Ada kereta Tenlis generasi 2? Nah, kita lihat nanti ada apa aja. Yang sebelah kiri ini lagi rame produksi untuk gerbong datar IGL. Nah, ini salah satu perakitannya di sini untuk perakitan underframe-nya. Dan nanti akan langsung lompat ke workshop perakitan minor assembly-nya di sana. Workshop AC. AC. Dulu AC. Oke. Okay. Sekarang sudah AC sudah pindah ke area Ndolopo, arah yang ada itu. Yang ikon itu, Mas. Betul. Oke, oke, oke. Jadi Inka juga punya produk AC namanya Inka Icon Air Conditioner yang sekarang dipisah prosesnya di pabrik atau site yang lain, tapi masih di area Madiun di daerah Ndolopo. Nah, ini adalah proses awal pembangunan atau perakitan sebuah kereta api. Ya, ya. Nah, biasanya kalau udah dari frame bawah udah jadi akan dipindah menuju ke sana dan pemindahnya melalui ini, teman-teman. Ini ada kayak semacam jembatan. Aku jadi keinget kayak sewaktu kemarin waktu di Laksana pembuatan bus itu ada kayak gini tapi versi kecil. Ini versi gede, versi keretanya. Jadi nanti dimasukin ke sini lalu digeser sesuai dengan row-nya. Mau ditaruh sana, sana, sana atau sana. Mohon hati-hati ya. Karena ada sekrap-sekrap dari plat yang berpotensi melukai tubuh kita. Jadi mohon di area aman warna hijau ya. Kita akan di area aman warna hijau. Ini mesin pasar, Mas. Buat motong-motong plat itu. Nah, ini untuk motong-motong plat, teman-teman, di PT Inka kayak gini. Kita harus berada di jalur aman agar tidak terkena sesuatu. Jadi, kebetulan masih mengerjakan part untuk gerbong New Zealand. Jadi dari pola-pola yang sudah diatur, koordinatnya dipotong sesuai kontur yang diperlukan dengan tender yang ada di sini. Nah, yang mesin sebelah ini kanan kita ini ada mesin istilahnya plasma cutting ya. Jadi dia laser memotong tapi memanfaatkan liquid ya untuk mengurangi efek panas supaya tidak cepat memuai. Setelah part-partnya dipotong-potong, sekarang kita akan menuju ke ruang perakitan yang pertama. Kita ikutin mas-masnya, kita masuk ke ruang perakitan, teman-teman. Untuk gimana sih merakit kereta api itu? Nah, di sini ruangnya kayaknya nih. Kalau mau, kita diperbolehkan itu untuk ambil gambar di sini. Nah, ini kita udah masuk ke ruang perakitan, jadi kayak lantai, dinding, dan atap itu mulai ditata di sini, teman-teman. Untuk mempermudah rekan-rekan kita mengerjakan bagian-bagian kita. Ini kalau yang sebelah kiri ini untuk dituntut membuat underframe ya. Jadi kelihatan dari material penunggang. Jadi mau kita lumpur underframe.
kemudian yang di sebelah sana. Jadi yang sebelah sini memang rata-rata untuk underground semua. Jadi kalau untuk yang sidewall, kemudian roof, itu di area sebelah kanan. Ini adalah bentuk dari underframe teman-teman, dari berbagai plat yang disambung. Ya gini, ini masih proses pembuatan underframe. Nah, ini adalah tempat untuk apa ya? Las titik gitu teman-teman. Untuk las berbagai titik-titik. Material satu ke material lainnya itu menggunakan sistem las titik atas pad welding. Las titik itu nanti akan menghasilkan kayak bentuk titik-titik gitu yang di kereta stainless. Nah, ini untuk atapnya teman-teman. Jadi, yang sebelah sana tadi untuk dinding, ini atap. Ya. Yang bawa, yang pertama tadi adalah underframe-nya. Kemudian baru dipasang besi-besi atau kerangkanya untuk menjadi satu rangkaian atap. Itu lagi dikerjakan di sebelah sana. Sebenarnya ada proses yang lebih besar lagi di sebelah sana. Nah, ini adalah bentukan jadi dari underframe. Masih belum panjang ya? Masih, ya, masih bagian-bagian. Untuk New Zealand ini ya? Ini adalah gerbong datar, merupakan pesanan dari New Zealand di PT Inka. Di New Zealand ini goknya masih sama dengan Indonesia, yaitu 1067 mili. Jadi nggak ada custom khusus terhadap lebar dari kereta atau goknya. Yang di sebelah situ sama yang kayak kereta tapi rayanya banyak itu. Ini kita sebutnya tambangan. Tambangnya tambangan. Transversal, biasa. Kita bisa transfer, jadi untuk memindahkan material dari kereta juga melalui transfer itu, jadi dilengkapi rel juga. Dan kenapa kita bikin rel banyak ini ya, jadi tiap pabrik, tiap workshop itu kita hubungkan dengan rel-rel yang ada ini untuk mempermudah moving dari satu pabrik ke pabrik yang lain. Kalau yang atas itu untuk ruang makan teman-teman yang ada di area produksi. Oke. Ini kita sekarang jalan kemana nggak tahu. Tadi yang barusan kita lewati adalah untuk perakitan under frame dari kereta barang, bukan kereta penumpang atau kereta barang, atau bisa disebut sebagai gerbong. Ini ada tiga ukuran, yang 1067 untuk Indonesia, lalu 1435 standar dunia, dan 1676 seperti yang kemarin baru saja aku datangin di India. Selain itu juga ada di negara Bangladesh, Argentina, Peru, Chile, dan juga sebagian di San Francisco, teman-teman. Jadi di sini tuh bisa menerima orderan dari berbagai dunia karena udah memiliki track yang disesuaikan, mulai dari 1000, 1067, 1435 dan 1676. Nah, di Indonesia sendiri kebanyakan menggunakan gok atau lebar 1067 dan ada sebagian yang menggunakan 1435 standar dunia seperti yang ada di Makassar. Nah, habis ini kita akan masuk di ruas pengecatan, tapi mohon maaf nih, ini nggak ada dokumentasinya karena banyak sekali di sana produk-produk yang belum di-launching atau yang masih sebagai rahasia PT Inka sendiri ataupun dari pihak pengorder, baik itu PT Kereta Api atau PT Kereta atau operator kereta yang ada di berbagai dunia, teman-teman. Kita sekarang masuk ke car body, jadi udah mulai kebentuk nih body keretanya, teman-teman. Nah, ini di sini mulai udah boleh diambil gambarnya. Nah, ini foto tinggi ya. Jadi kereta atau underframe itu masuk dulu area yang tengah ini. Jadi habis itu plat-plat atau sidewall itu satu per satu kita angkat ke samping underframe. Nah, di situ nanti ada penahan-penahannya. Jadi kayak semacam ada, sebenarnya kita juga besok gigi ya, atau tongkat-tongkat penyangga. Jadi nanti nggak langsung dilas, tapi yang pasti disangga dulu, dilas satu per satu untuk disatukan. Berarti belum ketemu sama bogi ini mas ya di sini ya? Belum, ini okay. Masih semua akan bogi. Bogi ada sendiri nanti. Bogi sendiri nanti ya? Oke. Ini kalau dilihat kayak semacam LRT sih teman-teman. Frame-nya LRT. LRT kayak ada ya? Nah, di sini tuh masih belum ketemu sama bogi, jadi untuk rangkanya disangga kayak semacam dummy gini. Bogi-bogian, bogi kecil. Nanti untuk urusan bogi ada sendiri di tempat lain. Bogi itu bagi yang belum tahu adalah bagian bawah atau blok rodanya dari kereta api. Nah, ini untuk platnya dari kereta LRT.
lumayan tebel ya. Nah, ini kita udah memasuki tempat mounting bogi. Ini ada gerbong datar dan semua produk di sini udah launching sehingga udah boleh diambil gambarnya dan didokumentasikan. New Zealand ini ya. Itu yang ada di Metro L mau tidak di foto-foto ya. Mohon maaf. Karena untuk keretanya belum launching. Nah, ini di sana masih ada banyak banget kereta yang belum launching di gedungnya sana, masih proses pengecetan, jadi belum boleh diabadikan. Kita sekarang mengabadikan yang udah launching aja. Ini sekarang kita masuk di bagian bogi mounting atau pemasangan bogi. Kalau tadi udah nyampe di underframe, sekarang pemasangan bogi. Bogi itu masuk ke bawah. Oh, kayak didongkrak itu Mas berarti ya? Iya, didongkrak. Tadi dongkraknya full. Full. Naik full 4 titik. Nanti ada pin yang akan menyambungkan antara car body ke bogi itu sendiri. Oke. Nah, ini teman-teman adalah produk gerbong datar yang nantinya biasanya akan dikasih kayak semacam kontainer atau apa. Ini multifungsi gerbong datar ini. Ini pengaitnya untuk misalkan mau ke kontainer. Terus ini koplernya nih, barnya juga sama 1067. Dan kayak gini bentukan GD atau gerbong datar yang baru. Masih cakep gitu ya. Kalau udah lama tuh udah bopeng-bopeng gitu. Untuk panjangnya masih belum tahu ini. Ini kayaknya panjangnya lebih panjang daripada Bapok ini. Amerika. Berarti bogi sama koplernya dari Amerika. Iya, coba lihat koplernya. Koplernya Wabco. Tapi rata clock. Ini beda orang Indonesia ya? Itu, nah Indonesia kan enggak ngene modelnya tele-tele. Langsung clock enggak? Ki enggak, ki kudu manual lagi ya? Heeh. Oke. Iki dawane padha ora karo Indonesia? Panjang ini deh. Indonesia ini biro ngerti rame gede. 42. Gak semua komponen yang dibuat atau dirakit di sini tuh semua dari Indonesia. Contohnya kayak di bogi ini untuk kereta pesanan New Zealand. Ingat ya, pesanan New Zealand itu dari Wabco ini. Dan koplernya beda dengan yang ada di Indonesia ini. Kita juga dikasih tahu, dikasih informasi tentang pembuatan kereta yang dalam negeri yang Indonesia itu harus memenuhi syarat TKDN. Sehingga ada beberapa komponen yang dibuat di Indonesia ataupun misalkan vendor dari luar negeri diusahakan dibuatnya di Indonesia agar angka TKDN-nya mencukupi sehingga bisa digunakan di Indonesia, teman-teman. Tapi untuk yang spek yang untuk kirim ke New Zealand itu bebas, tergantung spek dari si ordernya. Dalam hal ini adalah negara New Zealand atau perkereta apian Kiwi New Zealand. Menuju ke lorong water test, lorong keran prakarsa ya. Ini ada keran di tiga penjuru atas dan samping yang fungsinya untuk mengeluarkan air dengan tekanan tinggi mirip dengan ini ada KRDE Bias untuk Bandara Internasional Adi Sumarmo yang transit 4. Ini kalau dilihat sekilas lampunya kayak Bis Scorpion King. Ini baru dari Inka, diparkir di sebelahnya water test. Bisa kita lihat jenisnya K1 KRDE elektrik, jadi nomornya diesel elektrik, berarti ini 2, kalau yang tanpa bergerak itu 0. 23 ini 2023 mulai dinas, berarti tahun ini dia akan rilis dengan nomor urut 12. Solarnya atau HSD-nya diisi dari sini, teman-teman. Tankinya dia mentok ini 1000 liter, kalau lokomotif kan 3000 liter ya, ini cuma 1000. Karena emang jaraknya pendek aja sih, dari Solo menuju ke Bandara Internasional Adi Sumarmo. Jalur untuk mengecek ukuran kereta. Kereta yang sudah dibuat itu dicek kembali ukurannya, mulai dari tinggi dan lebar. Kalau udah dipakai, udah di launching, tidak melebihi dari ukuran kayak misalkan peron atau tinggi atap stasiun. Nyapa Thomas, ganggu aku nyapa Thomas. Rupamu lo kayak inspektur Vijay. Kamu tuh selfie ladusin. Mukamu lo udah kayak pulang dari. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke depan sambil melihat proses apa aja yang belum kita lihat. Tadi kalau nggak salah kita belum lihat bagian bogi deh. Tadi katanya juga mampir ke bagian bogi.
Nah, ini adalah salah satu transit LRT yang akan dijalankan di Jabodetabek. Beda, itu adalah koplernya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat itu koplernya, itu sangat-sangat kompleks. Di situ banyak banget sensor yang berhubungan dengan misalkan kayak pintu, kayak kecepatan, sehingga meminimalisir resiko kecelakaan. Jadi tuh di sini tuh banyak banget hal yang masih belum bisa direkam, belum bisa dikasih ke kamera. Seperti kereta untuk Makassar Parepare itu ada livery baru yang belum boleh dipublis. Lalu di sini juga lagi mengerjakan proses ratusan stainless steel generasi kedua dan belasan kereta luxury. Dan aku tadi sudah tanya untuk proyek di Banyuwangi itu ternyata kereta untuk KCI dan untuk kereta pesanan PT TEL, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tanya untuk kereta stainless steel generasi kedua itu masih dikerjakan di Inka dan sekarang masih aku lihat masih kayak semacam mock up gitu, belum sempurna, jadi belum bisa dipublis kayak gitu. Untuk melihat beberapa teknik atau kelelahan dari tiap sambungan-sambungannya itu. Jadi akan melihat. Nah, ini adalah bogi yang udah terpasang dengan rodanya, dan udah lengkap. Dan di sini ada tempat untuk ngetes beban dari bogi tersebut. Dan ini kalau dilihat adalah bentuk bogi dari LRT, teman-teman. Jadi untuk kereta yang memiliki penggerak sendiri itu rangka bogi bawahnya itu emang cukup kompleks ya, apalagi ini kereta listrik bukan kereta diesel, sehingga ada penampang untuk menerima listriknya di sini, terus traksi motornya ada sendiri, dan untuk suspensinya dia udah menggunakan suspensi balon nih, teman-teman. Makanya nanti untuk LRT itu bisa dijamin lebih smooth dan lebih stabil dengan ini. Hah? Oh iya. Ini remnya udah disc brake. Jadi aneling untuk uji etik. Nah, kalau yang sebelah kanan ini mesin rotary. Jadi kalau untuk merangkai kerangka bogi itu alat ini akan mempermudah prosesnya. Jadi atas bawah ada 360 derajat lah paling nggak, itu bisa lebih mudah lagi operator welder untuk melakukan pengelasan. Nah, ini udah di penghujung acara. Tadi tuh aku sempat ngelirik ini, tapi masuknya kan lewat masuk sana kan. Pas pulangnya lewat sini ketemu sama trem baterai nih, teman-teman. Ini adalah prototipenya dari PT Inka Madiun yang beberapa tahun lalu tuh dia uji mundar-mandir di Madiun. Pendek kok jaraknya, cuma 2 petak 3 petak gitu. Dan jalannya enggak begitu kenceng. Kita dengarkan. Jadi ceritanya dulu bentuk ini adalah cikal bakal yang kita tawarkan ya untuk LRT Sumsel. Cuma dari Pemdanya menginginkan bentuk atau mungkin desain lain. Jadilah LRT Sumsel yang sekarang kita manfaatkan untuk pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai yang diaplikasikan pertama kali di kereta. Oke, sampai di sini dulu video keliling pabrik kereta terbesar di Asia Tenggara yang ada di Madiun ini. Nah, untuk di video selanjutnya, rombongan bergeser menuju ke Politeknik Negeri Madiun untuk melihat satu-satunya kereta hybrid di Indonesia yang juga produk buatan dari PT Inka Madiun ini. Serta kita akan melihat juga gimana sih kereta ini jalan di lengkung paling tajam se-Indonesia yang ada di Politeknik Negeri Madiun ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.